Inilah kilas VOA Berita Dunia dalam 60 detik. Berikut berita-berita utama hari ini. Polisi Turki bentrok dengan demonstran yang memprotes kebijakan pemerintah setempat setelah 32 aktivis muda terbunuh dalam serangan bom bunuh diri di kota Suruç dekat Suriah. Menhan Amerika Ash Carter bertemu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meyakinkan Israel akan dukungan Amerika di tengah perselisihan Amerika dengan Israel menyikapi perjanjian nuklir dengan Iran. Pekerja feri yang mogok di Calais, Perancis, membakar ban di depan terowongan di bawah Selat Dover yang menghubungkan Perancis dengan Inggris. Pengunjung ke sebuah pantai di negara bagian Florida, Amerika, menyaksikan belasan sapi laut atau manatee berenang di air dangkal. Meski manatee adalah pemakan tumbuhan, pengunjung tetap diminta menjaga jarak. Saya Nova Purwadi untuk Kilas VOA.